Indonesia tapi perempuan, jauh di bawah saya. Itu dia Mumtaz 4 kali. 1, 2, 3, 4. Tahun satunya dia Rosim. Dia syariah Al-Qanun, Rosim kan? Keluar dari syariah Al-Qanun, pindah ke syariah Islamnya. Rosimnya karena terlambat datang dari Indonesia. Nah, Rosim intinya kan? Pindah ke syariah Islamnya, dia belajar serius, ternyata Mumtaz. 4 tahun dia Mumtaz. Sampai masuk Quran Al-Azhar. Mungkin gak? Mungkin. Asal punya keinginan. Di sini kadang masalah kita itu gak punya keinginan. Gak punya harorok. Mau gak kamu prestasi? Ya, saya sudah nanya udah lumayan. Nah ini jangan seperti itu. Coba ini kalau berdasarkan sifat manusiawi, mungkin gak kita minta udah seperti ini? Sudah jompo, pakai tongkat jalannya, istrinya juga pakai tongkat. Eh, ya Allah saya minta keturunan, orang bisa ketawa. Bener gak ini? Tapi mereka tidak pernah putus asa. Dan ternyata anaknya pun orang yang tidak putus asa. Kan Zakaria tuh mantunya kan tidak putus asa, ternyata mereka sudah tua-tua punya anak. Zakaria sudah tua-tua ternyata punya anak namanya Yahya. Dia sudah tua ternyata Allah karuniakan anak. Siapa namanya? Nah di sini. Falamma wada'atha, setelah berdoa yang lama. Jadi intinya dapat kita ambil pelajaran, kalau berdoa itu jangan setengah-setengah. Kalau minta itu jangan setengah-setengah. Harus pede gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mampu. Falam wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha. Kita sering mengatakan ah belajar Islam saya sudah tua. Benar kan? Kayaknya udah susah lagi udah tumpul katanya. Seolah-olah otak itu milik kita, milik Allah. Padahal Ibnu Hazm itu belajar agama. Belajar agama kapan? Setelah umur 40 tahun, jadi Imam Mazhab. Setahu saya Imam Al-Qaffar, Al-Qurafi atau Al-Qaffar, itu umur 40 tahun dia baru belajar Islam. Ini sudah berapa tahun umur belajar Islam? Sudah lama kita. Di sini enggak ada juga usia 40 tahun. Nah, mereka baru mulai 40 tahun. Kan? Yang terkenal pencuri di Mekah siapa? Ada yang kenal? Bukan. Itu tuh yang Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad tuh pencuri ini tingkat kelas kakap tuh. Tapi ternyata dia tobat menjadi seorang ulama besar. Biasa aja gitu. Jadi kalau kita sering mengatakan ah saya sudah terlambat belajar. Tidak ada kata terlambat. Dr. Imad Fauzi kenal kan? Nah, saya tanya, "Dokter, kamu itu di maktabah terus kan belajar 5 jam sehari, 6 jam baca buku. Apa dari kecil seperti ini?" Kata dia, "Oh, enggak, saya dulu malas juga kayak kalian." Saya pemalas kayak kalian. Terus mulai belajar kapan? Usia 30 saya baru rajin kayak gini. Jadi biasa saja gitu. Sini kita mengatakan terlambat kita belajar. Saya kan belum nikah. Emang apa hubungannya nikah dengan belajar? Oh, nikah ke kanan, belajar ke kiri. Atau sama-sama ke kanan. Tak ada masalah. Saya dengar ceritanya Abdul Halim Mahmud itu menikah usia 16 tahun. Syekh Sya'rawi menikah umur 16 tahun. Biasa saja. Dan dia menjadi orang hebat. Benar kan? Jadi kalau di sini umur 25 tahun itu belum terlambat belajar. Masih lama gitu belajar. Tapi jangan lama juga, masih lama saya tidur aja. Main Facebook lagi, chattingan lagi. Kenapa? Belajar masih lama. Ibnu Hazm 40 tahun, saya belum. Ya seperti ini. Qalat rabbi inni wada'tuha untha. Tapi ketika melahirkan, padahal dia inginnya seorang laki-laki. Kenapa dia berkeinginan punya anak laki-laki? Agar anaknya itu ditempatkan di Baitul Maqdis, menjadi seorang khadim masjid. Dan Imran ini seorang ulama besar saat itu di Bani Israil. Ya. Kemudian wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam. Dan aku beri nama dia itu siapa? Maryam. Maryam itu artinya dalam bahasa mereka artinya apa? Amatullah. Hamba Allah Subhanahu wa taala, orang yang rajin ibadah. Kalau laki-laki Abdullah, kalau perempuan itu Amatul. Amatullah, Amat. Amat, Amat kan Amat. Kan ada Abdun, ada Amatun. Bisa kan? Pernah dengar? Abdun budak, Abdun itu hamba saya kan? Nah, hamba saya perempuan itu bahasa Arabnya Amat. Nah, kalau Amatullah itu hamba sayanya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dia diperbudak oleh Allah, oleh manusia tidak. Amat, amat. Dalam Al-Quran wa ankihul ayyama jamu amat. Selanjutnya, ini yang sangat menarik sekali. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini salah satu doa yang ketika orang lahiran ya. Ingat ya. Biasanya kalau orang lahiran itu, karena setiap orang yang lahiran itu dia akan apa? Diusap oleh setan. Makanya manusia itu lahiran menangis kan? Bukan berarti menangis itu karena lihat kaget tuh, tanya orang-orang kayak gini. Bukan. Itu karena diusap oleh setan. Kecuali Maryam dan anaknya Isa alaihissalam. Itu tidak menangis. Semua manusia menangis lah ya. Malah kalau anak kecil gak menangis, kaget itu orang tua. Nah ini gak menangis, berarti ada kelainan. Ini bukan manusia biasa. Bukan manusia berarti. Nah, nangis. Dan bagaimana untuk menghilangkan itu semuanya? Dengan doa ini. Allahumma inni a'udzuha bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Kalau untuk laki-laki, Allahumma inni a'udzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Gitu ya? Kemudian di sini ini sangat menarik, taksir daunil mar'ah ala usrah wal bustan. Bagaimana pengaruh perempuan bagi keluarga dan masyarakat? Di sini yang punya kehebatan di sini siapa? Dalam ini. Masa? Tadi baca enggak baca Maryam, Masa? Istrinya Imran. Dia yang pertama kali mengatakan saya pokoknya Nazar. Suaminya mengatakan itu enggak? Suaminya enggak mengatakan itu. Tapi dia malah yang berani mengatakan itu. Ini perempuan yang hebat sekali dalam sejarah. Pokoknya saya, pokoknya lillahi ta'ala. Yang kedua ini apa? Segala sesuatu yang dijalan dengan lillahi ta'ala, Allah akan mengijabah. Ini permasalahan dalam kehidupan kita ini, dalam hidup berjamaah. Ini kadang ada unsur-unsur manusiawi yang masuk dalam pikiran kita. Sehingga ketika dalam hidup ini tidak lillahi ta'ala, biasanya bermasalah. Mulai kelas antar kelompok, udah kan? Antar, padahal sama teman jadi ribut. Kenapa? Karena dari awal tidak lillahi ta'ala. Ini kalau sudah lillahi ta'ala, mustajab. Ada juga yang menarik di sini itu, atawasul ada'i ma'allahi wa taqarrub min. Di antara pelajaran yang kita dapatkan itu, dia senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata istri Imran ini dia senantiasa berdoa, ya Allah, mohon berikanlah keturunan, mohon berikanlah keturunan agar menjadi apa? Hamzan li'izzatil Islam wal muslimin, menjadi apa? Kejayaan umat Islam dan Islam itu sendiri. Itu luar biasa keinginan, bukan untuk pribadi. Kalau saya ingin punya anak biar saya mudah hidupnya, tidak seperti itu. Di akhir ceritanya, akhirnya salah lahirnya siapa? Maryam alaihissalam. Akhirnya Maryam ini diberikan kepada Nabi Zakaria untuk diurus ya, karena Nabi Zakaria istrinya itu adalah kakaknya siapa? Maryam alaihissalam. Dan ternyata Siti Maryam alaihissalam itu memperlihatkan bahwa dia memang bukan manusia biasa. Dan di sini ada mujizat-mujizat yang luar biasa kan. Tiba-tiba Nabi Zakaria datang kepada Maryam alaihissalam, ternyata sudah ada makan. Ini dari mana? Ini didatangkan dari Allah Subhanahu. Ini orang kalau sudah tingkat keimanannya tinggi, Allah Subhanahu taala memberikan kemudahan. Masih ingat saya pernah cerita enggak tentang perjalanan pasukan Izzuddin Al-Qassan? Belum. Pernah enggak yang peperangan kemarin itu? Ketika mereka mengadakan pertempuran di Israel kan? Kan mereka tuh dari bawah terus tuh, dari bawah tanah. So dalam perang itu nggak pernah kita dengar orang Hamas berapa sih yang meninggal?
Gak pernah, gak ada angka yang kita dengar ada yang meninggal gitu, batalionnya ada 1-2 orang, gak pernah dengar. Kalau tentara Yahudi di mana? Ketika dalam perang itu kan Yahudi lagi jalan seperti ini, mereka dari belakang keluar kan kayak semut gitu, keluar langsung ditembak di belakang, pada mati orang itu kan. Setelah mati semuanya, ya dia keluar masuk lagi ke dalam lorong itu kan, bawah tanah itu. Ketika masuk ke dalam bawah tanah, pesawat Israel itu, jet-jet tempurnya langsung nembakin ke tanah itu. Jujur-jujur dia semua lokasi ditembak. Apa yang terjadi? Orang itu gak bisa balik. Ada yang pernah melihat? Al Jazeera ini di ini kan di YouTube ada. Mereka gak bisa balik, kenapa? Karena pintu mereka jalan itu, lorong itu sudah tertutup tanah, karena kan ditembak. Dari atas jurgian langsung ketutup, ambles ke bawah. Mau balik lagi juga gak bisa, udah tertutup. Mereka hanya bisa berdiam saja. Kalau orang awam bunuh diri, benar kan? Mereka apa yang mereka lakukan? Mungkin kehidupan kita berakhir di sini, kata mereka. Akhirnya pada nulis wasiat semuanya kan, bahwa oh saya meninggal, ini tentang saya bayarin gitu, sama istri saya kasih tahu ini. Ditulis kertas yang mereka tempelin. Akhirnya mereka pada baca Quran, kan pada hafal Quran, pada merojaah Quran. Setelah pada hafal Quran, baca Quran, coba bayangin di bawah tanah gelap kan? Ini enak kayak gini, masih enak dan napas. Jadi di bawah tanah dalam kondisi sesak napas, jumlah mereka banyak 17 orang kalau enggak salah. Bulan puasa. Bulan biasa. Ini bulan puasa kemarin. Kalau bukan bulan yang kemarinnya lagi, setahun setengah yang lalu. Bulan puasa. Enggak bisa bernapas itu mereka. Terus ternyata Allah berikan pertolongan. Ketika itu di lorong itu ternyata ada keluar air, tetesan air, cerak. Wah, kata kelompok ini kan sudah pesan, ada air, berarti kita masih bisa hidup. Mereka masih punya optimisme hidup, rasa optimis untuk hidup. Akhirnya mereka ambil air itu pakai gelas kecil kan, aqua yang kecil itu. Mereka dari sana minum, tapi minum gak sembarang waktu. Mereka tahu juga ini lagi bulan puasa, mereka makan gimana. Akhirnya ternyata mereka pembekalannya kayak seperti dulu Abdullah bin Jahsh ketika berperang, ketika mereka syariah kan, mereka melakukan syariah, diutus oleh Rasulullah SAW, mereka makannya apa? Kurma, satu kurma dibagi banyak orang. Nah mereka juga gitu, pas lihat perbekalan, saya bawa kurma segini, yang lain bawa kurma segini, bagaimana kita bisa hidup sampai berminggu-minggu di sini? Akhirnya mereka apa? Ketika waktu sahur, mereka makan kurma setengahnya aja. Makan kurma setengahnya. Ketika waktu buka, mereka makan kurma yang setengah itu. Jadi sehari itu satu saja kurmanya. Dan mereka minum. Ternyata setelah perang itu selesai, tim investigasi mencari mereka. Dan ternyata mereka ditemukan dalam kondisi masih segar bugar dan masih hidup. Dan mereka dalam kondisi berpuasa. Itulah pertolongan Rasulullah. Jadi tidak ada yang mustahil dalam hidup. Kalau kita menginginkan sesuatu yang besar buat orang itu mustahil, kalau memang kita itu sudah azam, ila sadaqal azmu wa dhasabil, itu dalam kata Arab kan, kalau azam itu, tekad itu sudah benar dan kita menjujur mengatakan tekad itu, wa dhasabil, maka jalan menuju tekad itu akan mudah, akan jelas. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya hadap dalam hidup ini, punya tujuan hidup. Kita bukan hanya sekedar hidup saja, tapi memang hidup kita penuh dengan tujuan-tujuan yang mulia. Kita belajar ke Mesir bukan karena untuk mencari kerja nanti di Malaysia, bukan. Kita memang kesini lillah ta'ala dan min ajli i'lai kalimat. Itu harus ditekankan dalam pikiran kita. Terima kasih. Wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Al-Fatihah Majlis dan Surat Al-Asr. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus.